Yes. Ladies and gentlemen. Jadi kita bakal masuk ke sini, ladies and gentlemen. Kita bakal ada awarding ceremony, victory ceremony di sini untuk e-sport Mobile Legends Bang Bang. Kita akan memanggil tim pertama kita yang ini adalah medal dan juga barang yang akan diberikan kepada atlet-atlet semua. We Win As One di sini dari Malaysia yang mendapatkan perunggu di sini bakal mengambil medal mereka bersama teman-teman dari Filipina dan juga teman-teman Indonesia kita. Yes, benar banget. Mereka sudah memberikan yang terbaik. Lihat, setidaknya We Win As One, ya kan? Kita menang bersama-sama, ya kan? Support. Lihat semuanya support tim Indonesia. Terima kasih banyak. We love Indonesia, we love Putra, we love Gusti, we love Juliata, we love Ridwan, we love Firdaus. Lihat Austin Ahmad, terima kasih banyak. Support yang kamu berikan itu sangatlah berarti untuk tim Indonesia. Yes, dan kita lihat di situ ada merah putih yang ada di sana yang dipegang juga sama teman-teman di sana. Bajunya juga nge-represent merah putih banget di situ. Yes, benar banget. Apapun yang terjadi, kita mereka sudah memberikan yang terbaik. Ya kita merah putih. Lihat mereka tidak henti memberikan permainan yang terbaik. Mereka tidak henti berlatih untuk para tim Indonesia. Mereka tidak henti untuk membuat bangga kalian semua. Jadi kalian semua, kita harus respect pergerakan semua dari tim Indonesia. Oke. Gue pikir itu tadi adalah national anthem dari Malaysia. Gue jadi kayak oke, kita stop dulu gitu. Ternyata bukan national anthem dari Malaysia, dan ini adalah awarding untuk Malaysia dengan bronze medalnya di sini, perunggu. Mereka langsung menerima bunga juga dari sepertinya menteri di Filipina ya, entah menteri entah apapun pejabat tinggi lah ya. Orang penting di Filipina sana. Iya. Kalau mereka kalah bukan dihujat, tapi mereka bakal evaluasi. Walaupun mereka kali ini tidak berhasil mendapatkan emas, tapi mereka bakal evaluasi. Lihat aja, mereka tuh punya surprise attack. Nanti mereka bakal menunjukkan kalau mereka bakal memberikan yang terbaik. Betul sekali, betul sekali. Banyak banget ya dikasihnya. Mohon maaf nih, ada boneka, dua, terus ada juga bunga sama medalnya. Aku mau ya. Yes, benar banget. Aku jadi mau. Ini sampai ada yang teman aku ya, dari Semarang sampai Jakarta, dia dengerinnya kita timnas, katanya cempreng suara aku. Terima kasih banyak loh ya. Masuk tiga besar susah, benar. Masuk tiga besar itu susah. Pencapaian loh. Respect loh. Betul, betul. Bronze medal kali ini Malaysia bakal bertambah satu dengan dari cabang e-sportnya Mobile Legends Bang Bang kali ini. Dan selanjutnya harusnya akan ada Indonesia di silvernya, yes. Tapi belum selesai, ternyata banyak. Sabar. Ya. Banyak ya. Itu Solos yang dulunya player aja jadi coach ya, aku juga baru tahu ya. Dia jadi coach di Malaysia kemarin. Bronze medal untuk tim Malaysia, congratulations untuk Malaysia. Good game, well play juga, sudah berjuang keras juga ya, Civil Ajef. Dan oke, okay, sabar, masih banyak ini. Kok banyak banget ya, Bang? Banyak banget ya, Bang ya. Tapi memang di sini lucu-lucu juga di sini, boneka yang diberikan juga dari Filipina di situ ya. Dan banyak banget di sini Solos yang tadinya player jadi coach untuk tim Malaysia. Yes, benar banget. Dan udah banyak banget yang ngetek-ngetek para timnas. Bagus banget. Terima kasih banyak, itu support yang dibutuhkan para timnas. Tegakkan kepala kita semua juga. Yang ketika nanti kita menang bersama-sama. Ketika kita sedih bersama-sama. Makanya kita merangkul satu sama lain, ya kan? Pelukan hangat dengan kata-kata kalian. Kenapa lucu ya? Mau. Ya mau, sabar. Sabar nih, Indonesia dapat juga nih. Akunya yang mau. Oh, aduh. Indonesia juga dapat. Iya. Ini masih perunggu, tim Malaysia. Dan ini perunggunya, ini silvernya dipersembahkan untuk Indonesia loh. Iya. Untuk mereka Indonesia. Ngelakuin ini semua untuk Indonesia. Untuk kalian semua. Oke, kita lihat. Ini adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Yes, ada kasih. Yurino Putra. Terima kasih Eko banget, Julianto, Rian Larsen. Ada Muhammad Ridwan, Teguh Iman Firdaus, Gustian. Mereka adalah putra terbaik bangsa yang berhasil mempersembahkan silver untuk tim Indonesia. Kita tepuk tangannya dulu untuk tim Indonesia yang sudah berjuang cukup keras. Yes, terima kasih banget buat
Papa Dangki atau Yorina Putra, terima kasih juga buat Muhammad Ridwan atau Wan di sini. Terima kasih Gustian, Rek Gustian di sini yang sudah memperjuangkan juga. Lalu ada Teguh Iman Firdaus, lalu ada Adrian Larsen Wong, dan juga terakhir ada Eko Julianto. Kalian sudah memberikan hal terbaik untuk Indonesia. Jangan sedih, jangan kecewa. Tegakkan kepala kalian. Betul. Kita juga tahu ya dari tampang mereka semua kalau mereka benar-benar kecewa. Struggle, kecewa. Tapi it's okay. Makanya mereka butuh support dari tim Indonesia. Butuh support kalian. Lihat mereka berjuang masih menegakkan kepala. Setelah menghadapi ombak yang cukup keras, mereka masih bisa menegakkan kepala. Jadi kalian semua yang di rumah juga harus bisa. Kalian semua yang di rumah juga harus bisa menegakkan kepala kalian, membuktikan kalau kita bangsa Indonesia, bangsa yang kuat. Betul sekali, kita bangsa yang kuat. Kita menerima kekalahan kita atas Filipina. Filipina telah melakukan hal terbaik untuk mereka sendiri. Dan di sini Adrian Nalser Wong langsung menerima medalnya kali ini. Yes. Good game. Very good game. Nice try Indonesia. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Betul, mereka sudah melakukan yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih juga. Putra terbaik bangsa ini. Terima kasih banget atas waktu yang telah kalian berikan untuk SEA Games kali ini. Terima kasih telah berusaha dan melakukan bonding di waktu kalian yang benar-benar tipis. Mengorbankan keluarga di rumah, mengorbankan keluarga. Meninggalkan keluarga. Ya kan, sejenak untuk dinas ini. Iya, dinas ini. Berjuang untuk negara. Betul. Berjuang untuk negara beda-beda caranya. Betul, berjuang untuk negara melalui cara mereka. Betul. Atlet e-sports Indonesia. Dan terima kasih untuk Wan yang masih bisa tersenyum dengan sangat bahagia di sini ya. Tersenyumnya cukup. Ini benar-benar mental baja. Terima kasih banyak Papi Danki. Terima kasih banyak Mas Eko. Terima kasih banyak Ridwan, Rian, Saiko, Gustian, Rek. Iya, terima kasih banyak. From Jakarta with love. From Jakarta, from Indonesia, from with Indonesia love. With love. From Indonesia, from di Indonesia sini. With love. Dan kita panggilin saat ini adalah pemenang dan champion Filipin dari SEA Games kali ini dengan gold medalnya. Mereka akan membawa emas untuk negara Filipina kali ini. Congratulations, respect banget untuk tim Filipina yang berhasil mendapatkan medali emas. Kalau lu mau bilang mereka tuh apa? Good game. Jago itu kayak galing. Galing, good game, well play. Ya, galing nasal Filipinos. Ya, itu. Good game, well play. Dapat emas dari para SEA Games player tim Filipina. Betul sekali kali ini. Jam 12 malam mereka. Hampir jam 12 malam mereka kali ini. Benar-benar. Mereka benar-benar perjuangin habis-habisan ya. Betul, perjuangin habis-habisan. Dan kita melihat orang muka yang kita kenal ya. Iya, itu ada pemain dari dulu Brand. Brand bukan itu, bukan dari pemainnya yang ngasih ya, mohon maaf. Oh iya. Lukas kalau enggak salah. No, Logan. Logan. Nah, Lukas, ya. Logan, maaf mirip-mirip. Ya, Logan juga ada di sana untuk memberikan thank you Logan for supporting. Ya. Yeah. Thank you Logan, di situ udah datang juga untuk melihat the SEA Games di sebelah sana. Itu dua pemain Brand tuh. Iya. Yeah. Ya kan? Ini mereka campuran ya kalau nggak salah. Campuran, semua campuran. Anik PH. Jadi semua Brand. Timnas itu semua campuran. Betul. Mereka tuh semua campuran karena kita tahu dari official mereka punya penilaian-penilaian terbaik yang betul. Mungkin kita orang publik nggak ngerti. Iya, internal ya, hanya internal yang ngerti. Hanya internal yang ngerti. Jadi ada beberapa pemain dari A, B, dan C gitu kan. Kalau nggak salah ada dari Onyx PH, dari Brand sama Archangel ya, kalau misalnya. Iya. Archangel sendiri di situ. Jadi mereka juga apa namanya? Ya begitu. Tapi kita lihat sini juga udah hampir semua mendapatkan medalnya di sini dari tim Filipina. Dan abis ini mereka mungkin bakal berfoto sebelum melakukan closing ya. Tapi kayaknya. Benar banget. Kita udah selesai semua. Nih, udah semuanya dapat ya. Mm-hmm. Nah. Ini tim Filipin yang tadi menghadapi tim Indonesia ya. Itu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat banget. Indonesia. Benar banget. Try hardnya, benar-benar kita lihat foto dulu. Ladies and gentlemen, your medalists for the
Dan ini adalah medalis awardingnya, dan kita lihat semua juga udah ada fake snow dan juga di situ ada belakang ada asap-asap untuk memperbagus foto. Dan bakal ada national anthem dari Filipina sebagai pemenang gold. Sebagai respect ya, kita harus. Sebagai respect. Ya, dan itu adalah tadi national anthem dari Filipina. Lagu kebangsaan ya. Dari negara Filipina selaku pemenang dan juga pengambil gold medal dari Mobile Legends Esports kali ini. Benar banget. Ini dan, para ofisialnya, ya, tim Indonesia sudah berjuang dengan keras. Terima kasih banyak juga untuk tim ofisial Indonesia yang benar-benar mendedikasikan diri sampai terbang kemana.